Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama channel aku, Tuti. Oke, balik lagi bersama channel aku, Tuti. Channel terhits dan juga terbarbar. Wah, juga terbarbar. Oke guys, di video kali ini aku mau challenge mie, yaitu mie ghost pepper. Ini dia mie-nya, mie super pedas. Yang katanya ini tuh mie-nya dari Malaysia ya guys. Dan ini tuh sempat aku cari-cari, ternyata baru ada minggu-minggu terakhir ini. Dan itu adanya cuma di Alfamart guys. Untuk harga mie ghost pepper ini 25.000, sekitar segitu ya guys. Nah, ini tuh mie-nya super pedas banget. Di sini juga udah kelihatan ya gambarnya. Mie-nya itu warnanya hitam. Dan levelnya itu level 1 juta, guys. Wah, pedas banget enggak tuh? Eta, Bang. Nah, yang penasaran ikutin terus ya videonya. Ini aku mau buka dan langsung makan ya. Ikutin terus videonya. Oke guys, sekarang langsung aja kita buka. Sombong amat. Gila guys, ini tuh mie-nya super pedas banget. Ini gimana dah cara bukanya? Agak susah. Oke guys, jadi dalamnya seperti ini. Ini ada bumbunya, mungkin ini bumbu yang super pedasnya. Dan isi mie-nya itu warna hitam. Wow, udah nggak ada lagi ya guys, cuma ada ini dua, mie dan bumbu ini. Oke, aku mau tuangin air panasnya. Yah, garpunya oleng. Ih, norak banget ya bang. Beda, bukan kayak pop mie biasanya guys. Jadi pasangnya tuh lucu banget. Di sini ada kayak yang tumpulnya gitu baru dimasukin gitu guys. Beda sama pop mie guys. Oke, langsung aja kita tuangin air panas. Oke guys, kita tunggu supaya mie-nya matang. Ini udah cukup belum ya? Kurang dikit lagi guys. Oke, kita tunggu dulu ya guys. Two hours later. Nah guys, kayaknya ini mie-nya udah mateng ya. Sekarang kita tuangin ke piring. Sumpah sih, aku nggak tahu, belum pernah makan mie ini yang katanya super pedas. Lihat, kita tuangin ke piring ya, tapi jangan pakai air. Oh, tulangnya hitam dong guys. Minyak jatuh guys. Kasih air dikit dah. Ini kuahnya kalian bisa buang aja. Ini minyak belum dikasih bumbu apapun ya guys, masih real warna hitam gitu doang. Sekarang kita buka bumbunya. Aku gunting dulu. Sebentar guys, aku kunci.
Oke guys, kita tuangin. Sumpah sih aku gak tahu ini rasanya super pedes banget kah. Guys, ini tuh kayak yang pedes banget gitu loh. Harumnya juga. Oh my god. Oke, kita buang ya guys. Oke guys, kita aduk mie-nya. Aduk. Baunya pedes banget. Gila sih guys, ini guys minyak warnanya hitam banget. Oke guys, sepertinya ini udah keaduk semua ya. Langsung aja aku mau cobain. Tapi aku mau nyiapin minum dulu guys. Aku pedes banget gitu. Oke guys, langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. 1 1 2 3. Sebentar. Oke guys, langsung kita makan ya mie-nya. Baru suapan pertama udah pedes guys. Oke, kita makan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Mie-nya kenyal gitu guys. Mie-nya enak. Cuma ini emang pedes banget guys. Level 1 juta. Gila guys. Pedes. Sumpah pedes banget. Kita lanjut.
kalian jangan coba-coba karena ini lebih pedas dari mie doer. Mie gelas doer, kalian tahu kan? Ini jauh lebih pedas. Coba kayak kebakar. Sumpah gak bisa berkata-kata guys, ini pedes banget. Pokoknya mie-nya enak banget dan kenyal gitu rasanya, sumpah pedes banget. Mie yang paling pedes yang pernah aku cobain. Tapi dia rasanya enak banget dan ini aku masih kepedesan. Gak kebayang tanboyku yang makan 6 mie itu, aku satu aja udah panas banget sumpah. Ini pedes banget mie-nya. Buat kalian yang pecinta pedes, ini enak, super pedes banget. Ini tuh level 1 juta. Level 1 juta guys. Ini dia mie-nya kayak gini ya guys, level 1 juta. Dan akhirnya aku berhasil. Yeay, habis ya, ini tinggal kerupuk-kerupuknya. Bruh.
banget guys ini. Sumpah, mie-nya enak banget. Mie-nya kenyal-kenyal gitu. Pokoknya super pedes banget. Mie yang paling pedes yang pernah aku cobain. Oke guys, mungkin cukup sekian video aku. See you bye, sampai bertemu di video makan selanjutnya. Dadah. Dadah.